Diduga dipicu masalah asmara dan rumah tangga, seorang istri dibunuh suami di Malang, Jawa Timur. Tragisnya lagi, jasadnya ditemukan dalam kondisi terpotong beberapa bagian. Rumah di Jalan Serayu, Kota Malang, Jawa Timur mendadak ramai atas pembunuhan seorang istri yang dilakukan suaminya. Mengenaskan, jasad wanita 55 tahun itu telah terpotong menjadi beberapa bagian. Anehnya, suami korban justru meminta tolong kepada warga dengan dalih untuk mengangkut barang di rumahnya. Namun ternyata, barang yang dimaksud adalah potongan tubuh manusia. Warga yang diminta tolong segera kabur dan melapor ke polisi. Dalam olah TKP, polisi menemukan sejumlah benda tajam seperti linggis dan pisau di dekat tubuh korban. Pembunuhan disertai mutilasi ini diduga dipicu masalah rumah tangga. Warga menyebut pasangan suami istri itu sudah lama berpisah. Jadi motif mungkin permasalahan rumah tangga karena si istri ini sudah lama tidak kembali ke rumah. Kemarin kembali ke Malang untuk mengikuti kegiatan di Malang. Tetangga sempat mendengar ada cekcok sehari sebelum kejadian. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar untuk diotopsi. Sementara pelaku telah menyerahkan diri ke Mapolres Malang Kota. Polisi masih mengembangkan penyelidikan termasuk dengan memeriksa kejiwaan pelaku. Nur Ramadan melaporkan dari Malang, Jawa Timur.